MJMP by SMP Aja Jaya. Bisa. Berkarya. Berkarya bersama. Ngambek hilang di ping. Bisa ini sudah hadir bersama kami yaitu Ibu Syarifah Badriah. Beliau sebagai pengembang kelembagaan dari Kemenag Kabupaten Aceh Jaya. Beliau setia dan selalu mendampingi MGMP PAI untuk lebih maju ke depan. Silakan Ibu perkenalkan namanya dan harapan Ibu seperti apa terhadap MGMP PAI Kabupaten Aceh Jaya. Silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Syarifah Badriah STH. Yang berbingkai itu peserta teladan. Bapak pengawas PAI di depan. Okey, mantap. Sudah hadir bersama kita hari ini, luar biasa sekali. Ada Ketua MGMP PAI bersama tim-timnya yang luar biasa hebat ini. Semoga sukses selalu berkarya bersama. Berikutnya harapan dari pengawas MGMP PAI. Beliau adalah pengawas PAI dari Kabupaten Kabupaten Jaya. Silakan Bapak Umrah. Nama saya Muhammad Umrah SMP, pengawas PAI Kemenag Kabupaten Jaya. Harapan saya terhadap PAI semoga selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas, terutama tugas MGMP di adalah Ibu Nurul Husna sebagai Ketua MGMP. Silakan, bagaimana harapan Ibu terhadap kegiatan MGMP ke depan? Baik, nama saya Nurul Husna SPDD. Saya sebagai Ketua MGMP PAI SMP Aceh Jaya. Di sini saya
saya mengharapkan kepada anggota saya supaya bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan tidak bosan-bosannya untuk hadir ke MGMP. Bagaimana rencana kegiatan ke depan MGMP PAI? Silakan. Insya Allah MGMP PAI sudah menyusun beberapa agenda, diantaranya yaitu merancang RPP berbasis kurikulum Merdeka Belajar, kemudian menyusun cara penilaian di Merdeka Belajar. Dan memberikan kegiatan MGMP kali ini seperti apa? Baik, kita tidak hanya merancang agenda saja, namun kita akan melaksanakan di sini dan langsung kita laksanakan di tempat tugas kita masing-masing. Setelah kita rencanakan, langsung kita mengaplikasikannya dalam pembelajaran kita. Bagaimana tanggapan Ibu dari Kemenang sebagai bagaimana tanggapan Bapak Pengawas di sini ada kegiatan perancangan, pelaksanaan dan evaluasi. Silakan. Yeah.